Sirih pinang di dalam puan untuk hidangan putra perkasa. Sirih pinang di dalam puan untuk hidangan putra perkasa. Selamat datang Tuan Budiman, Didik TV kita bersua. Selamat datang Tuan Budiman, Didik TV kita bersua. Didik TV KPM. Assalamualaikum. Hai semua. Salam sejahtera kepada semua yang menonton Didik TV KPM. Saya Nisa K akan menemani anda untuk jam ini. Apa khabar murid-murid di rumah? Diharapkan anda semua sihat sejahtera, bersemangat dan bersedia untuk sesi kali ini. Jangan lupa SOP dan peraturan yang telah ditetapkan haruslah kita patuhi. Pakai pelitup muka dengan kemas dan baik. Jangan melebihi penggunaan 8 jam. Dan jangan lupa untuk jaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter atau lebih, penjarakan fizikal, maaf. Dan kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun. Gunakan gel pembasmi kuman apabila perlu. Baiklah, hari ini sangat-sangat menarik kerana di hadapan Nisa ada barang-barang ataupun bahan-bahan yang Nisa kira bukan dari generasi yang terkini. Kita tengok ni pun, ini macam dari zaman-zaman mak dan ayah saya kahwin dulu-dulu. Nak tahu dengan lebih lanjut, jom kita nak persilakan guru yang akan bersama-sama dengan kita selama satu jam ini. Kita tonton profil beliau. Baiklah murid-murid di rumah, bersama-sama dengan kita Cikgu Izwar Fahmi Hawari dari SK Seksyen 19 Shah Alam. Apa khabar Cikgu? Selamat datang ke Didik TV. Bertemu lagi kita ya Cikgu. Ya, betul. Dan satu-satunya, orang kata salah satunya episod yang sangat-sangat menarik, ada banyak bahan-bahan di depan kita ni. Inilah yang saya nak minta murid-murid di rumah bersedia. Cikgu Fahmi, ya, saya nak tanya Cikgu, Nisa, apa yang kita nak pelajari pada hari ini bagi mata pelajaran pendidikan seni visual tahap 2? Okey, baik. Terlebih dahulu, terima kasih Krinsa. Saya ingin memperkenalkan saya, Cikgu Izwar Fahmi bin Hawari dari SK Seksyen 19. Dan istimewanya pada kali ini, kita akan sama-sama menelusuri tradisi yang memang kita tidak asing lagi, iaitu seni tekat. Kalau diperhatikan tadi, kalau Nisa dengar, semasa saya menyanyikan lagu Sirih Pinang di dalam puan. Puan itu sebenarnya bermaksud tempat sirih. Tempat sirih. Di mana begini, tempat sirih ni sebenarnya dia ada tempat yang khas, tempat yang khusus, istimewa. Di mana tempat yang istimewanya kita letakkan tempat sirih ini, dan inilah keistimewaannya akan kita telusuri sebentar lagi. Ya, inilah. Kalau budak-budak zaman sekarang ni kan mungkin ada yang tidak mengenali atau saya tidak pasti. Saya sendiri pun walaupun pernah melihat barang-barang di hadapan saya ni, tapi saya pun tak tahu ini kita panggil apa, ini namanya apa. Sangat-sangat menarik. Jadi murid-murid di rumah, kita nak minta anda bersedia dengan sesi kita pada hari ini bagi tahap 2 pendidikan seni visual. Tajuk kita ialah seni tekat. Sebelum kita mulakan apa-apa aktiviti, saya nak jemput Cikgu Fahmi untuk sanitasi tangan Cikgu terlebih dahulu. Okay, saya mulakan. Baik. Okey, boleh Cikgu? Saya pula ya. Dalam pada kita menjaga jarak fizikal kita di sini, murid-murid di rumah, saya pasti mereka semua tertanya-tanya apa lagi yang kita nak sama-sama meneroka hari ini, apa lagi yang kita nak pelajari dan nak mengenali perkara-perkara yang mereka mungkin tidak pernah jumpa. Maklumlah ini adalah perkara antara barang yang saya kira sangat jarang ditemui. Kalau boleh tengok di muzium, kalau tidak dapat berkunjung ke muzium, kita boleh tengok secara atas talian, gambar-gambar dan sebagainya. Boleh tanya kepada ibu dan bapa anda. Ini bekasnya tempat sirih zaman-zaman, saya rasa beberapa puluh tahun dahulu ya Cikgu? Ya, memang sudah menjadi tradisi daripada zaman
Kesultanan Melayu Melaka lagi sebab wow. di mana seni tekak ni memang menjadi salah satu daripada tradisi yang eksklusif ya sehingga bertahan sehingga kini lah. Ya, satu seni tradisi yang sangat-sangat eksklusif dan hari ini kita akan sama-sama pelajari berkenaan dengan seni tekak. Kita nak beri masa sedikit kepada murid-murid di rumah untuk bersedia bagi sesi kita hari ini tahap 2 pendidikan seni visual. Jom kita rehat seketika, jangan ke mana-mana, kembali ke Didik TV KPM. Yang kita Didik TV KPM. Di negeri manakah pada kebiasaannya seni tekat ini boleh didapati? Perak dan Negeri Sembilan. Kembali menonton Didik TV KPM di slot tahap 2. Hari ini mata pelajaran kita pendidikan seni visual dan kita akan sama-sama belajar berkenaan dengan seni tekat. Cikgu Fahmi, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, saya nak tanya cikgu sedikit mengenai standard pembelajaran kita pada hari ini. Silakan cikgu. Okey baik, memandangkan tajuk kita pada hari ini ialah mengenal craft tradisional ya, bidang mengenal craft tradisional. Maka tajuk kita pada hari ini sudah tentulah seni tekat ya. Seni tekat. Yang mana standard pembelajaran yang terlibat standard kandungan dahulu ya, iaitu bahasa seni visual, menginterpretasikan bahasa seni visual yang ada pada karya dalam bidang mengenal craft traditional. Dan seterusnya melibatkan kemahiran seni visual di mana kita membuat penerokaan penghasilan tekat dalam bidang mengenal craft traditional dan seterusnya penghayatan karya seni visual di mana kita akan melihat pengkaryaan itu. Baik, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan apa yang ada di hadapan kita ni, saya difahamkan kita ada sebuah video yang kita nak sama-sama tonton dengan murid-murid di rumah. Jadi jom kita sama-sama tonton paparan video ini. Baiklah murid-murid di rumah, apa yang baru sahaja kita tonton sebentar tadi ialah bagaimana seni tekat itu dijalankan dan dihasilkan. Cikgu Fahmi, cikgu saya nak minta sedikit penjelasan berkenaan dengan video yang baru saja kita tonton sebentar tadi. Silakan cikgu. Okey baik. Video yang kita tonton sebentar tadi adalah berkaitan dengan kemahiran yang akan kita ikuti lepas ini, yang mana ia melibatkan kemahiran menekat ya. Yang mana kemahiran menekat ini akan kita zahirkan dalam bentuk perkaryaannya lah. Okey, kalau ikutkan sebenarnya tekat itu merupakan satu teknik yang mana kita melalukan benang di atas permukaan kain lah. Itu namanya tekat, berbeza dengan cara atau teknik jahitan yang lain. Dan kalau kita sebut pula seni tekat, ini adalah salah satu daripada produk ya, produk yang kita hasilkan melalui tekat. Ini yang dinamakan seni tekat kerana apa? Kerana tekat ini akan berbentuk motif ataupun corak yang mempunyai unsur-unsur seni yang eksklusif dan tersendiri. Cikgu, saya dapat lihat seni tekat kebanyakannya terdiri dari motif flora. Tak yang menggunakan motif fauna? Ya, kalau ikutkan kebiasaannya kita melihat hasil-hasil tekat, seni tekat di atas permukaan tekstil ini, kebanyakannya menzahirkan unsur-unsur motif flora, ada juga motif fauna. Yang mana biasanya motif fauna ini dipengaruhi oleh Cina peranakan biasanya. Kalau ikutkan dia macam contohnya terdapat pada permukaan kasut yang merangkumi contohnya rama-rama macam itulah. Wah, menarik ya, dan kita dapat lihat di tangan Nisa ini, ini merupakan kipas pengantin ya. Kipas pengantin yang mana kita dapat lihat seni tekatnya dihasilkan dan ditambah dengan perhiasan-perhiasan lain. Ini macam bunga-bungalah, corak bunga di atasnya. Dan di hadapan kita ni ada beberapa corak yang biasa digunakan dalam seni tekat ni cikgu. Jom kita lihat satu persatu. Okey, kalau ikutkan sebenarnya tekat ni memang sinonimlah dengan motif-motif yang ada di hadapan ini, kerana motif-motif inilah sebenarnya yang menimbulkan keunikan atau keistimewaan tekat itu tersendiri. Baik. Kalau dilihat ini di antara motif-motif yang biasanya kita dapat lihat
Kita pergi yang awal dulu, iaitu yang pertama itu ialah yang ini pucuk paku, cikgu. Ya, betul, pucuk paku. Dan yang kedua, motif apa ni? Yang ini saya lihat bunga raya. Ya, betul cikgu? Bunga raya, betul itu. Dan yang ketiga? Yang ketiga bunga anggerik atau orang biasa panggil bunga orkid. Ya, betul cikgu? Betul, ya, bunga orkid. Yang di sebelah itu cikgu? Yang di sebelah tadi. Yang ini ialah bunga kekwa, motif kekwa. Bunga kekwa. Dan terakhir sekali ialah motif buah padi. Buah padi. Betul. Kemudian kalau ikutkan sebenarnya salah satu di antara motif yang diaplikasikan di dalam seni tekat. Seperti yang ini saya pegang tu. Motif bunga. Kemudian yang ini pula motif bunga raya. Ada juga motif motif padi. Motif padi yang ini. Bunga raya, padi, saya rasa apa yang dapat kita lihat di sekeliling kita. Betul tak, cikgu? Betul itu. Sebenarnya untuk menghasilkan motif ini, sebenarnya bukanlah terus dilakarkan di atas kain. Tetapi mempunyai proses-proses yang tersendiri. Okey, kalau ikutkan sebenarnya ada banyak jenis-jenis tekat. Banyak jenis tekat di antaranya yang kita akan pelajari pada hari ini ialah dua jenis tekat, iaitu jenis. Tekat timbul benang emas. Timbul benang emas. Dan satu lagi ialah tekat gubah. Tekat gubah. Kemudian ada juga jenis-jenis tekat lain yang mana jenis-jenis tekat lain tu kamu boleh explore sendiri di rumah. Contohnya tekat perada. Tapi kita akan fokuskan pada dua jenis tekat inilah. Nanti. Baik. Kita akan fokuskan dua jenis tekat seperti yang telah dijelaskan oleh Cikgu Fahmi sebentar tadi, iaitu tekat timbul dan juga tekat gubah. Dan di hadapan kita ni kita dah lihat ini adalah antara motif-motif yang sering digunakan. Dan cikgu nak tanya, sukar ke tidak? Mestilah sukar kan nak menghasilkan kerana ianya sungguh eksklusif. Kalau diikutkan sebenarnya, seni tekat ni sudah wujud sejak kurun ke-15 lagi semasa zaman Kesultanan Melayu. Di mana pada ketika itu, kalau Nisa pegang jenis kain apa yang Nisa rasa ni? Oh, yang ini yang lembut pada permukaan ini macam kain baldu, cikgu. Ya, betul. Kerana pada ketika itu, kain baldu dan juga benang emas merupakan tekstil yang eksklusif yang hanya digunakan oleh golongan bangsawan dan juga keluarga diraja. Dan pada masa yang sama, biasanya golongan tekstil ini bersifat eksklusif yang mana mereka gunakan dalam pemakaian dan juga dalam istiadat-istiadat tertentulah. Dan pada masa kini, tekstil yang dianggap sebagai eksklusif dan sebab mewah ini diterapkan di dalam budaya dan juga adat kita seperti dalam perkahwinan, di dalam majlis bercukur dan sebagainya yang boleh kita lihat pada kini. Tapi kalau ikutkan sebenarnya memang susah nak jumpa sekarang Nisa. Betul tu cikgu. Macam saya cakapkan tadi, ini tempat sirih yang mungkin dari zaman-zaman ibu dan bapa saya berkahwin. Mungkin beberapa puluh, 20, 30 tahun yang lalu. Lama. Tapi saya muda lagi nak bagi tahulah adik-adik di rumah. Jadi adik-adik di rumah pun ada yang tengok, oh ini pucuk paku, ini corak bunga raya dan sebagainya. Selama mana biasanya seseorang yang menghasilkan seni tekat tu ambil masa untuk menyiapkan sesuatu kain? Kalau ikutkan sebenarnya dia bergantung pada saiz. Kalau ikutkan sebenarnya memang mengambil masa yang lamalah. Di samping menuntun kesabaran dan ketekunan yang tinggi. Dan memerlukan azam dan tekad untuk menghasilkan tekad. Kalau tak ada, kalau tidak ada kesabaran, tidak ada usaha, memang tekad ni tak akan jadi sehalus yang macam ni saya tengok ni lah. Saya tengok hasil kerjanya begitu halus, begitu sekata dan juga teliti kan? Teliti. Betul. Saya kira murid-murid di rumah tidak ada salahnya kalau kita belajar asasnya dari usia yang begitu muda kerana ini adalah sebahagian dari nilai tradisi turun-temurun yang kita nak perkenalkan dan terapkan dalam diri murid-murid zaman kini. Bercakap tentang asas, sebenarnya kita bukan hendak mengajarkan murid tentang menghasilkan tekat. Tapi kita hendak memperkenalkan apakah itu karya tekat, apakah itu tradisi yang boleh dilihat daripada tekat. Dan kita akan sedikit mendalami ataupun menghalusi bagaimanakah cara ataupun teknik tekat dihasilkan di atas sesuatu permukaan yang mungkin kita boleh gunakan untuk menghasilkan karya-karya yang lebih menarik. Betul tu Cikgu Fahmi. Cikgu Fahmi, saya tertanya-tanya apa bahan-bahan atau barang-barang yang digunakan untuk menghasilkan seni tekat ini? Okey, baik. Di antara kalau diperhatikan ni bahan-bahannya memang agak eksklusif lah. Kalau diikutkan dari segi yang originalnya, kita menggunakan kain baldu ya. Nampak kain baldu. Yang ini berwarna hitam. Yang di tangan Nisa ini berwarna merah. Dah, okey baik Kalau ikutkan dari segi bahan-bahan kita lihat yang pertama juga. Memerlukan pemidang kerana pemidang itu adalah sangat penting untuk memastikan yang kain itu tegang dan juga mengikut saiz mana yang kita kehendaki untuk menghasilkan sesuatu
menghasilkan sesuatu seni tekat itulah. Ya, pemidang. Okay. Baik. Dan seterusnya, kain baldu yang mana telah kita lihat tadi. Seperti mana saya terangkan tadi, memang eksklusif lah. Kerana ini adalah bahan yang paling utama. Bahan yang paling utama. Kalau tak ada kain, kita nak buat tekat di mana? Ya, betul tu. Saya kira kain baldu ni kain yang agak mahal juga ya, cikgu. Betul, kalau ikutkan sebenarnya. Dan sebab itulah ia digelar sebagai tekstil yang agak mahal pada ketika itu. Betul. Dan yang paling penting sekali, empulur inilah berfungsi. Empulur ini berfungsi untuk membentuk motif ataupun corak. Seperti mana kita lihat di hadapan ini. Ini adalah contoh motif yang mana kita akan pindahkan ke atas mempulur. Di mana untuk menghasilkan mempulur ini, bukan setakat kemahiran menjahit saja. Kemahiran untuk melakar, kemahiran untuk memotong dan meluak supaya hasil mempulur itu menjadi lebih halus. Kerana mempulur inilah yang berfungsi untuk menimbulkan motif. Cuba nisar rasa. Nampak kan? Itu ialah mempulur. Di dalamnya ada mempulur. Patutlah dia timbul. Ya, cantik dan kemas je. Dan yang paling penting untuk memastikan yang mempulur ini terikat dengan baik, kita menggunakan benang putih untuk menyulam dengan benang. Benang putih tu gunanya untuk memegang benang yang melalui di atas mempulur ini. Uniknya cara penghasilan seni tekat ni ya, cikgu. Dan yang paling penting sekali, benang merah. Yang benang merah dengan benang putih ini sebenarnya yang membezakan jenis tekat. Kalau benang putih tadi, kita lihat ini benang putih digunakan dalam tekat penuh. Ya, betul. Tetapi benang merah pula digunakan dalam tekat gubah. Nanti kita akan lihat bagaimanakah peranan benang putih dan benang merah ni di dalam menghasilkan dua tekat yang berbeza. Baik. Ya, dan yang seterusnya, yang paling penting, benang emas. Ya, kerana benang emas inilah yang menonjolkan keunikan serta keistimewaan hasil karya tekat ini. Kalau ikutkan dari segi tradisional lah, dari segi tradisional. Betul tu. Sebab inilah yang menonjolkan lagi seni tekat kita. Dan yang paling penting sekali, benang emas tu memang kita akan gunakan banyak kan. Jadi bila kita nak menggunakan emas tu, benang emas tu, kita memerlukan cuban untuk melilit di atasnya. Kita tak boleh terus tebarkan benang itu macam begitu. Ya, kita memerlukan cuban untuk memastikan yang benang emas itu terikat, orang kata apa, bersimpul dengan baik. Bersimpul dengan baik. Dan kalau diperhatikan sebenarnya benang emas ni halus, memang sangat halus. Ya, saya kira mesti perlukan ketelitian yang sangat-sangat tinggi untuk memastikan ianya tidak rosak. Tetapi untuk memastikan yang orang kata apa, benang emas ni nampak timbul, biasanya selembar benang tu digunakan bersama. Contohnya menggunakan lima lembar benang emas. Lima lembar benang emas tu akan dililit di atas cuban. Dan bila dah penuh ataupun dah banyak benang yang kita lilit tu, barulah kita gunakan benang tersebut untuk membuat teknik tekatan di atasnya. Ada cara-cara tertentu yang begitu spesifik. Saya kira untuk menghasilkan seni tekat. Dan yang paling penting, kita nak cocok guna apa untuk yang memastikan. Yang ini kalau tak ada, tak jadi, cikgu. Betul. Ini saya letakkan paling penting kerana untuk menghasilkan tekatan ini memerlukan teknik menjahit dengan betul. Jadi jarum ini merupakan salah satu daripada bahan yang penting untuk memastikan yang jahitan dapat dirapat dengan kemas dan sempurna. Jadi kemahiran jahit sangat memainkan peranan yang penting. Tapi saya tak hairan sebab murid tahun 5 sebenarnya memang mahir menjahit. Kerana mereka menggunakan kemahiran menjahit daripada mata pelajaran RBT. Jadi secara tak langsung mereka mengintegrasikan mata pelajaran lain di dalam mata pelajaran pendidikan seni visual. Betul tu cikgu. Dan saya rasa teknik-teknik ataupun skill mereka dapat dikembangkan lagi dari jahitan-jahitan asas kepada jahitan-jahitan yang lebih sukar dan peringkat tinggi. Murid-murid di rumah pasti bolehlah lakukan. Kak Nisa percayalah semua. Baiklah, kita dah ada bahan-bahannya cikgu. Tapi kalau nak belajar seni tekat ni kan cikgu, saya rasa ada tak tempat-tempat yang tertentu untuk mereka pergi kalau betul-betul lah saya betul-betul nak belajar seni tekat? Sebenarnya kalau nak belajar seni tekat, tak payah nak pergi jauh-jauh. Hanya duduk saja di rumah, gunakan saja apa bahan yang ada di rumah. Gunakan bahan yang mudah untuk kita dapati, bahan gentian yang bila kita dah nampak saja, kita boleh gunakan untuk menghasilkan karya tekat. Ingat dia, kita bukan nak menghasilkan tekat, tapi kita cuba menggunakan teknik tekat untuk menghasilkan karya yang menarik. Baiklah, saya percaya murid-murid di rumah ramai yang tertarik nak menghasilkan seni tekat. Mungkin ada yang bertanya kepada ibu bapa, mak, mana dulu mak punya kipas pengantin? Mungkin ada di rumah, mungkin ada yang masih menyimpannya sebab ini merupakan orang kata apa, turun temurun yang perlu kita pelajari dan kenali bagaimana rupanya, apa itu tekat, apa bahan-bahan yang digunakan dan apa perkara-perkara penting yang perlu ada dalam menghasilkan seni
tekan. Baiklah, murid-murid di rumah, saya pasti mereka semua dah begitu teruja nak melihat dengan lebih lanjut berkenaan dengan seni tekat pada hari ini. Jadi jangan ke mana-mana, kita nak berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini dalam slot tahap 2 pendidikan seni visual di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Mengapakah seni tekat dianggap sebagai seni istana? Kain baldu dan benang emas yang menjadi bahan utama seni tekat adalah tekstil yang biasanya digunakan oleh golongan kerabat dan bangsawan pada suatu ketika dahulu. Terima kasih kerana masih menonton Didik TV KPM bersama saya, Nisa. Kita ada Cikgu Fahmi dari SK Section 19 Shah Alam. Hari ini bagi tahap 2 pendidikan seni visual, kita sedang mengenali dengan lebih lanjut dan lebih mendalam berkenaan dengan seni tekat. Tadi Cikgu Fahmi dah jelaskan kepada kita asal-usul seni tekat, sedikit pengetahuan dan juga bahan-bahan dan peralatan yang perlu dalam menghasilkan seni tekat. Apa yang ada di hadapan kita ni, Cikgu? Macam banyak aja barangnya. Jadi kalau ikutkan semasa saya dah beri maklumkan awal-awal tadi, pada hari ini kita akan melihat dua tekat yang berbeza, iaitu yang pertama seni tekat benang emas, seni tekat timbul, dan yang kedua seni tekat gubah. Kalau ikutkan contoh, boleh ni saya tunjukkan. Okay, kedua ini nampak macam sama tetapi sebenarnya berbeza. Kalau kita lihat yang biru ini, ini merupakan seni tekat penuh benang emas kerana menggunakan mempuluk. Menggunakan mempuluk yang mana menimbulkan motif. Dan yang ini siapa gani pula? Motifnya tidak menggunakan mempuluk tetapi sebaliknya benang yang digunakan terus melirik mengikut bentuk bentuk ataupun corak yang dikendaki, tidak menggunakan mempuluk. Yang ini tiada mempuluk. Baik. Dan yang paling penting sekali saya nak ingatkan kepada murid-murid, cuba saya nak beri tugasan ni kepada murid ni. Murid-murid yang di rumah dan juga Nisa. Cuba kamu perhatikan perbandingan di antara dua jenis seni tekat, timbul benang emas dan juga tekat gubah. Dan cuba buat perbandingan di antara keduanya sama ada dari segi yang sama dan juga yang berbeza. Kerana apa kita nak buat perbandingan ni? Kerana ia memudahkan kita untuk menghasilkan karya dengan lebih menarik dan kita mempunyai variasi ataupun pilihan untuk menghasilkan seni tekat yang mana yang memudahkan kita atau membuatkan kita rasa teruja untuk melahirkan kreativiti di atas pengkaryaan. Betul tu, Cikgu. Dan sekarang ni bila kita dah dapat melihat perbandingan kedua-duanya, saya tengok saja sudah tahu. Ini tekat guna benang emas ke atau tekat yang tekat gubah? Macam tu. Okey, untuk contoh yang lebih dekat ya. Kalau dilihat dari awal-awal tadi ada video kan? Ini adalah video yang daripada video tadi di mana saya menggunakan dua jenis tekat, iaitu tekat gubah dan juga tekat benang emas. Tekat benang emas. Kalau nak ikutkan dari segi dia tekat gubah ni, dia memang rapat-rapat. Betul. Dia maksudnya jahitannya lah, dia punya benang merah ni. Kemudian tekat penuh pula, dia punya benang ni dia semua meliputi ataupun menutup, mempuluh. Kalau kita lihat di bahagian belakang ya. Maafkan saya. Okey, kalau ikutkan sebenarnya bahagian belakang ni dia mempunyai orang kata apa? Perbezaan. Kalau ikutkan sebenarnya kalau tekat benang tekat timbul menggunakan benang putih. Benang putih ni fungsi dia ialah untuk memastikan yang benang ini benang emas ni terikat menutup mempuluh. Dan kalau tekat gubah pula menggunakan benang merah. Kebiasaannya dikenali sebagai benang untina ataupun benang sutera kebiasaannya kalau tradisional lah, tapi kita gunakan benang biasalah. Jan, kalau ikutkan sebenarnya dari segi berbeza kalau tekat gubah menggunakan benang yang tidak menggunakan mempuluh. Benang ni mengikut corak. Kalau tekat timbul pula menggunakan mempuluh untuk memastikan yang benang emas ni mengikut motif yang dikehendaki. Baiklah. Kalau murid-murid di rumah beri perhatian terhadap apa yang Cikgu Fahmi dah jelaskan, sebenarnya kita dah dapat jawab pun soalan ataupun tugasan tadi yang mana Cikgu Fahmi akan minta kita untuk buat perbandingan antara tekat timbul dan juga tekat gubah. Baiklah, kita akan lihat sama-sama jawapannya. Sebentar lagi kita lihat dahulu apa aktiviti yang kita nak lakukan ni. Ni saya tak sabar-sabar. Jom kita teroka apakah teknik-teknik yang dihasilkan untuk membuat tekat
seni tekat benang emas. Okey, kalau diperhatikan ya, saya cuba buat yang besarlah supaya boleh nampak di rumah. Kebiasaannya kita menggunakan benang biasa, benang putih. Ya, dan juga benang putih dan juga benang apa-apa saja benang sebagai bahan gantian. Kamu boleh menggunakan apa-apa saja bahan gantian seperti tali kasut, ya, benang bulu, bahan-bahan yang tidak digunakan lagi ya cikgu. Ataupun bahan-bahan yang mudahlah ataupun apa-apa sajalah macam yang ni pun juga ada getah ni ya. Tali guni pun boleh juga. Tali kasut. Okey. Kita yang paling penting sekali kita menggunakan bahan yang utama iaitu benang ini sebagai menggantikan benang asal benang emas. Kita menggunakan benang bululah. Ya, kita menggantikan benang emas dan kita gunakan benang jahit, benang putih ya. Benang yang berwarna putih untuk membuat benang emas ni terikat. Dengan cara jahitan. Dan kita gunakan cara melalukan benang ya. Cara melalukan, cara merentas. Okey, jadi di sini saya gunakan simulasi ya. Menggunakan benang bulu putih sebagai ganti daripada benang putih tu supaya nampak jelas. Okey. Yang terlebih dahulu, yang paling pertama, paling asas sekali ialah bagaimana kita menghasilkan mempuluh. Okey, untuk menghasilkan paling utama sekali kita, kalau untuk sekolah rendah, kita buat S saja. Ya, betul S saja. Oh, wow. Kenapa buat S? Kenapa tak X? Kenapa tak A? Kenapa tak B? Kenapa? Kerana kebanyakan motif-motif tradisional, kalau kita lihat, dia memang nampak melengkar, menyusur. Jadi melengkuk, ya? Ya, melengkuk, betul. Melengkar. Jadi, S ni ialah sebagai asas bagi kita menghasilkan corak-corak yang melingkar. Jadi kita gunakan S ni, kita applykan di atas permukaan kainlah. Kain kita boleh gunakan kain yang biasa boleh ya, kain katun ataupun kain kapas. Jangan sesekali menggunakan kain yang macam kain jersey kerana boleh membuatkan yang benang tu akan jadi regang, jadi longgar. Okey. Dan berbalik kepada motif tadi, daripada S ni asalnya kita boleh terus kembangkan, cambahkan dia menjadi corak yang lebih menarik. Oh, macam tu je ya. Sini je. Sebenarnya yang paling penting sekali S. S inilah sebenarnya asas kepada kita menghasilkan corak-corak seperti kerawang dan sebagainya ya. Mulakan dengan huruf S. Tapi untuk sekolah rendah ni kita hasilkan huruf S saja. Kalau nak lebih kreatif, tambah-tambahkanlah ya supaya jadi lebih menarik. Baiklah. Kita pergi kepada teknik tekat penuh. Tekat kita tadi. Mula-mula kita gunakan empuluh yang telah kita bentukkan tadi. Kebiasaan kita menggunakan kad ataupun kertas ataupun cardboard lah. Seperti ini cikgu, saya ada dah potongkan. Saya gunakan kotak asas yang tidak lagi digunakan. Bentuk asas S. Saya buat bentuk yang paling mudah. Yang mudah untuk murid-murid di rumah ikuti. Jadi saya dah potong kotak ni. Apa akan jadi pada kotak ni cikgu? Seterusnya. Seterusnya kita gunakan empuluh yang telah kita hasilkan daripada kotak tadi. Kita lekatkan di atas kain. Sama ada kita nak lekat boleh, tapi paling kalau nak nak buat cara tradisional kita jahitlah. Jahit. Nampak kan jahit. Supaya dia tidak bergerak ya cikgu. Ya betul, supaya tak bergerak, supaya tak lari semasa kita menghasilkan teknik tekat. Nampak tadi. Kan? Ini sebenarnya gunakan benang putih ya. Gunakan benang. Saya gunakan benang bulu supaya senang nampak. Okey, jadi kita mulakan dengan cara menjahit secara melalu. Bagaimana kita nak melalukan dia cikgu? Lalu ke mana tu? Ikut highway? Lalu ke mana? Jom kita lihat. Okey. Baik. Paling penting kita perlu berhati-hati ya ketika menggunakan jarum. Ini merupakan salah satu daripada yang saya dah hasilkan secara separuh. Separuh lagi yang paling penting saya nak tunjukkan cara kita menggunakan laluan ya, melalukan benang ya secara merentas. Okey. Bayangkan ini cuban. Saya gunakan dua. Kalau benang emas, kita gunakan lima lembar. Tapi kalau benang bulu ni tebal, kita gunakan dua sahaja. Dua sahaja. Okey. Berhati-hati ya. Kita gunakan, mulakan daripada bawah. Baik. Mulakan dari bawah. Ya, mulakan daripada bawah. Okey. Okey. Pertama kali ni saya tengok orang buat tekat depan mata saya, cikgu. Okey, sebaik-baiknya jarum ni dicocok, kena memerlukan kesabaran dan ketukan yang tinggi. Cocokkan di bawah empuluh, di bawah empuluh. Jangan di luar empuluh kerana kalau bule empuluh dia akan lari. Okey. Kemudian kita naikkan ke atas. Naikkan ke atas. Kemudian benang yang kuning ni sebagai mengganti benang putih ni, benang emas ni. Kita pegang. Dan cocok di bawahnya, cocok di bahagian empuluh di bawah. Baik. Kita tarik perlahan-lahan, jangan gopoh sebab kalau gopoh nanti benang bersimpul. Okey, dah pasti ketat. Okey, benang putih ni kita tarik ke bawah. Nampak bawah. Kan? Nampak benang ke bawah. Kemudian benang kuning kita lalukan. Lalu di bahagian atasnya. Lalukan di seberangnya. Oh, saya dah faham, cikgu.
Saya dah faham fungsi benang putih itu. Ya, betul. Benang putih itu fungsinya untuk mengikat benang emas supaya tidak lari dan terbentuk mengikut empuluh. Dia mengikat benang emas tu di bahagian bawah supaya bahagian benang emas tu dia lalu di atas. Ya, betul. Melalu. Kemudian sambil kita tarik benang tadi, benang kuning ini kita tarik bersama dan lalukan di seberang. Kita gunakan teknik yang tadi berulang-ulang. Ya. Okey, untuk pengetahuan Nisa ya. Teknik tekat ini juga dikenali sebagai teknik tekat tuji ataupun suji. Kerana suji ini maksudnya berulang-ulang. Sebabnya kita menggunakan teknik yang sama secara berulang-ulang. Sehinggalah proses menekat ini habis siap. Empuluh ini habis dilitupi dengan benang emas. Baiklah. Okay, seperti yang Cikgu Fahmi jelaskan di awal tadi, memerlukan kesabaran yang tinggi untuk menghasilkan hasil seni tekat yang baik, yang kemas dan juga teratur. Maklumlah kita tengok di sini jalinannya atau teksturnya juga rata dan kemas cantik sebab dia ada bahagian-bahagian yang hujung-hujung tu yang macam tajam-tajam sikit tu kan. Itu memang kena betul-betul pastikan supaya benang tu cantik di situ. Okey, satu lagi saya nak tunjukkan pada Nisa ya. Okey. Semakin halus sesuatu benang kita gunakan, maka semakin halus tekstur pada empuluh yang kita dapat tengok-lihat ni. Okey, kalau benang masih nampak agak kasar dan nampak garisan-garisannya kerana agak besar, agak kasar benangnya. Agak tebal. Tapi benang yang mas ni saya gunakan benang cross stitch yang agak halus sedikit berbandingkan benang bulu. Okey, untuk teknik yang kedua pula, tekat gubah. Yang ni saya nak tengok pula kemahiran Nisa. Alamak. Boleh kan? Saya ke? Yang ni senang je, tekat gubah ni sangat senang. Cikgu tunjukkan sedikit boleh sebelum saya sambung kerja cikgu. Ini adalah motif ni sangat mudah. Ya, setelah saya bentukkan motif di atas ni, murid-murid hanya perlu gunakan motif S saja. Ya. Kalau nak tambah motif ni, yang ni dia macam huruf C sebenarnya. C tapi kita lekukkan dia. Okey. Nampak? Kita ikat benang di pangkalnya. Ikat benang di pangkalnya. Ikatkan supaya pastikan yang... Saya kena tengok betul-betul ni. Supaya benang kuning ini tidak lari. Kita ikat. Senang je. Dia macam melukis. Bezanya melukis menggunakan pensel. Tapi kita melukis menggunakan benang. Okey, daripada bawah kena teliti. Naik ke atas. Ikut saja garisan. Ya Allah, senangnya Nisa. Okey, saya cuba. Jangan risau Nisa sebab barang jauh ni semua sudah saya sanitasi. Boleh, jadi memang bersih. Dijamin cuci. Okey. Kita lihat kemahiran Nisa. Okey, untuk sebenarnya kalau ikutkan sebenarnya tekat gubah dan juga tekat penuh benang emas ni memang menggunakan material yang sama, iaitu menggunakan benang emas kalau ikut pan asalnya. Baik. Cuma dari segi penggunaan bahan yang berbeza, di mana kalau menggunakan tekat penuh bersulam emas, kita menggunakan empuluh. Dan kalau tekat gubah ni tak perlu nak menggunakan ampuluh. Just kita lukis saja. Sebab itulah kemahiran melukis sangat memainkan peranan penting untuk memastikan yang seni tekat tu nampak cantik. Kalau cantik kita punya lorekkan ataupun lakaran corak, maka menariklah hasil kita. Dan gunakan apa saja bahan yang boleh kita dapati di rumah. Okey. Sangat teruja. Ya, betul. Untuk sekolah rendah, kita kalau nak menggunakan kain tu mesti gunakan pembidang, tak boleh jahit macam tu saja. Contohnya ada di situ tak pembidang. Okey, pembidang boleh kamu dapati di kedai ataupun boleh boleh hasilkan sendiri dengan menggunakan kotak. Baik. Kalau tak ada pemidang, kita nak guna apa, cikgu? Biasa kalau tak ada pemidang, kita gunakan kotak yang kita bentukkan sebagai frame. Di mana frame itu kita kosongkan dan kita tampalkan kain itu supaya kain itu tidak lari dan jadi teganglah. Baik. Okey. Dan nampak bentuk kan cikgu kan? Ya, betul. Wah, kreatif Nisa. Kalau saya lukis potret atas ni, mesti Nisa boleh buat ni kan? Potret pun saya cuba. Okay, kamu boleh perluaskan imajinasi kamu. Tidak hanya terhad untuk menghasilkan corak. Kamu juga boleh menghasilkan gambar-gambar ataupun image yang menarik, yang mudah. Yang penting. Bukan nak menghasilkan tekat. Kita nak menghasilkan karya yang menggunakan teknik tekat. Ya, betul. Kemudian di antara ada dua contoh karya yang mudah yang menggunakan bahan gantian. Baik. Guna frame ni. Okey. Guna bahan gantian. Yang ini kalau ikutkan kita pergi pada tekat penuh dulu ya. Kalau ikutkan tekat penuh. Okey, tekat penuh ni huruf J ni asasnya huruf J. Huruf J. Okey, menggunakan dua bahan yang berbeza. Baik. Boleh kan nampak macam sama kan? Boleh tak Nisa bagi tahu apa saya apa bahan yang digunakan? Yang ini macam benang kait yang macam saya gunakan ni. Ya, betul, benang kait. Kemudian yang ini pula menggunakan ribbon. Nampak macam sama tetapi menggunakan dua bahan yang berbeza. Buat satu je, tak payah nak buat dua-dua. Okey, yang ini paling best tekat gubah. Yang tekat gubah ni buat je gambar daun di atasnya. Yang ini menggunakan benang merah ya. Kalau diikutkan dari
segi yang asal, kita menggunakan benang untina ataupun berang sutera merah. Baik. Ya, kalau digunakan dalam tekat rubahlah. Ya, okay. Adik-adik jangan pula nanti nak cari benang sutera mahal, adik. Jangan. Kita gunakan dahulu apa saja bahan yang ada di rumah. Tapi untuk lebih berhati-hati, okay, gunakan jarum jenis yang macam jenis apa tu? Cross stitch. Lagi senang ya, cross stitch. Kalau jarum biasa tu halus kan. Dia gunakan jenis cross sebab dia lubangnya agak besar dan dah agak besar dan kita boleh kontrol. Lubangnya pun besar, kita senang nak masukkan benang. Betul tu. Supaya senang kita nak sembatlah. Dan peringatan kepada murid-murid di rumah apabila menggunakan peralatan ataupun bahan-bahan yang tajam seperti jarum, gunting dan sebagainya, jangan lupa untuk minta bantuan ibu bapa sekiranya perlu, kerana kita tidak mahu terjadi perkara-perkara yang tidak diingini. Pastikan sentiasa berada di bawah pengawasan. Betul. Okay. Baik, sementara Nisa sedang membuat jahitan tu. Tadi tadi kan saya diberi tugasan kan? Baik. Tugasan kita ialah untuk melihat perbandingan di antara tekat penuh dan juga seni tekat gubah. Okey, kalau lihat tadi sebenarnya kenapa kita kena buat perbandingan? Kerana kita akan gunakan perbandingan tersebut untuk kita rasai sendiri apakah teknik-teknik yang kita boleh buat untuk menghasilkan karya. Baik. Okey. Kita lihat ya. Kita lihat sama-sama perbandingannya. Jadi murid-murid di rumah, adakah adik-adik telah telah pun mencatat nota daripada penerangan Cikgu Fahmi sebentar tadi berkenaan dengan perbandingan antara dua jenis tekat yang kita fokus pada hari ini, iaitu tekat timbul dan tekat gubah. Kalau ni saya perhatikan, kedua-dua ni tekat timbul dan tekat gubah, apa yang sama di antara ni kedua-dua ni? Yang sama menggunakan motif, Cikgu. Ya, betul. Kita lihat ya, menggunakan motif. Okey, kerana dalam menggunakan motif yang diaplikasikan di atas tekat gubah dan juga tekat penuh ni, menggunakan motif flora. Ini pun macam kerawang juga ni kan? Betul. Okey. Yang seterusnya kita lihat apakah perbandingan sama menggunakan kain. Ya, betul. Kalau biasanya kita menggunakan baldu. Ya, betul. Tapi untuk bahan gantian ni kita gunakan apa-apa sahaja kain yang regang. Jangan gunakan kain yang elastik. Ya. Kalau tak ada kain, kita nak cucuk kat mana kan? Betul. Contohnya kan cikgu, saya ada baju sekolah dua tahun lalu yang sudah tidak digunakan. Kain sekolah tu kan dia sedikit tebal dan berkualiti, boleh gunakan. Nah, tanya dulu ibu dan bapa boleh tak nak gunakan untuk latihan. Yang paling penting, kita harus mula jangan dibuang. Kain itu kita boleh jadikan sebagai alat untuk kita mahir ataupun kita praktis. Betul. Menekat. Kita nak memantapkan lagi penguasaan kita. Dan seterusnya, boleh rasa tak sentuhan di antara kedua-dua jenis cekat ni? Okey. Kan? Ini ada merasakan kesan-kesan jalinan kan? Baik. Jadi yang samanya ialah kesan-kesan jalinan. Jalinan sentuh, kerana kita dapat merasa apakah teksturnya. Baik. Dan kita lihat dari segi perbandingan. Kalau yang tekat gubah, tekat penuh menggunakan apa? Tekat menggunakan mempulur. Tekat gubah tiada mempulur, cikgu. Ya, kalau tekat gubah tiada mempulur. Kalau tekat benang penuh? Tekat gubah tiada mempulur. Ya. Kalau tekat benang penuh? Tekat benang penuh ada mempulur. Tekat timbul namanya tekat timbul benang emas. Baiklah. Okay, iaitu mempunyai mempulur dan satu lagi tiada mempulur. Tiada mempulur. Kena kita lihat. Ya. Saya sebenarnya nak perlukan sedikit masa lagi untuk saya siapkan sedikit lagi seni tekat gubah saya ni, dan saya nak beri masa murid-murid di rumah nak tengok balik nota mereka untuk kita sambung jawab perbandingan ini. Jangan ke mana-mana, jumpa anda selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kenapa seni tekat sukar didapati pada masa kini? Seni tekat mempunyai nilai komersial yang tinggi, bersifat eksklusif dan sukar untuk dihasilkan kerana memerlukan kemahiran dan ketekunan yang tinggi. Kembali menonton Didik TV KPM. Nisa masih cuba untuk menyiapkan seni tekat gubah yang kita sama-sama kenali dan pelajari sebentar tadi, dan kita tadi sedang membuat perbandingan. Jadi jom murid-murid, kita buat sama-sama perbandingan. Yang pertama tadi, Cikgu Fahmi dah tanya Nisa apa perbezaan dari segi yang guna mempulur dan tidak menggunakan mempulur. Tadi Nisa jawab yang tekat timbul guna mempulur, tekat gubah tidak menggunakan mempulur. Betul, Cikgu? Betul. Ya, terbaik murid-murid di rumah. Seterusnya, Cikgu? Ya, yang seterusnya tadi kita dah pergi dari segi persamaan ya. Menggunakan mempulur, motif dan juga
menggunakan dasar. Kali ini kita lihat dari segi perbandingan. Ya, penggunaan mempulu dan juga tiada mempulu tadi. Yeah. Yang seterusnya kita lihat penggunaan benang. Kalau tekat timbul, ya, tekat timbul benang emas, kita menggunakan benang putih. Ya, betul. Ya, untuk mengikat benang. Dan yang seterusnya kalau tekat gubah pula, kita menggunakan barang sutera. Sutera atau benang merah? Ya. Betul, yang, cikgu? Ya, betul. Ya. Menggunakan benang yang juga dikenali sebagai benang untina. Benang untina. Dan saya rasa penggunaan benang merah ni boleh dipelbagaikan. Tidak semestinya menggunakan benang merah. Kita boleh gunakan benang lain untuk lebih kreatif. Lah. Ya, ya, baik, cikgu. Dan seterusnya, kalau kalau tekat timbul, kita menggunakan motif yang penuh. Ya, yang penuh. Kalau tekat gubah pula macam mana? Menggunakan garisan yang menimbul, cikgu. Ya. Betul. Yeah. Kalau ni saya jadi murid saya, memang saya bagi 6 bintang. 6/6. Cikgu, sekarang saya dah jadi murid cikgu dah. Nampak tak saya tengah buat ni? Betul. Kalau Nisa dapat menghasilkan hasil macam ni, di samping menceritakan pada saya, sebab kalau saya jadi guru, memang saya akan bagi full mark 100%. Wow. Yeah. Boleh menguasai teknik yang dengan baik dan juga boleh menguasai bahasa seni. Saya nak tunjukkan sedikit setakat yang saya dah siapkan. Berapa bintang agak-agaknya? Kalau saya bagi 10 bintang, saya memang bagi 10 per 10. 10 bintang. Tapi kalau siap memang dapat 10 lah, ya, cikgu. Betul. Ya? Tapi cikgu Fahmi dah ingatkan, ini memerlukan kesabaran dan ketelitian yang tinggi. Ya, jadi betul. Mungkin saya perlukan sedikit masa lagi untuk siapkan. Dan bila saya dah siapkan, saya akan tunjukkan kepada Cikgu Fahmi secara dalam talian. Boleh, Cikgu? Ya, betul. Ya, murid-murid di rumah boleh gunakan apa-apa bahan-bahan gantian dan juga orang kata apa peralatan yang ada di rumah agar tidak membazir dan gunakan semula. Tapi cikgu, kan Nisa, ya, betul. Tapi kan kita boleh memperbagi ke teknik kraft, bukan hanya setakat digunakan di atas kain saja. Kalau betul. Dah siap tu frame kan cantik-cantik. Okey, kita boleh gunakan di atas beg. Di atas beg. Beg ni dah tak pakai, jadi praktiskanlah. Yang ini tekat apa namanya? Tekat gubah ke tekat gubah, cikgu? Ya, betul, tekat gubah. Ada garisan. Kalau dia perhatikan menggunakan tali yang mempunyai jalur-jalur kan? Cikgu, ini macam tali ikat langsir yang dah tak gunakan lagi. Dah tak pakai dah ni tali itu kan? Yang jadi boleh melestarikan alam sekitar. Kemudian seterusnya ni penanda buku. Okay, ada penanda dua jenis buku. Iaitu tekat timbul dan juga tekat garisan. Kalau ikut tekat gubah, kalau kita tengok daripada garisan belakang ya. Dapat menunjukkan jenis-jenis sekat perbezaan. Ya, nampak kan? Betul tu. Baiklah cikgu, sebenarnya kita telah pun tiba di penghujung kelas kita lah cikgu. Ya, saya tengah seruan untuk buat tekat apa. Ni. Jadi saya nak minta cikgu membuat sedikit rumusan atau kata-kata akhir setakat yang telah kita sama-sama pelajari hari ini dengan murid-murid di rumah. Ya, tapi kalau nak memperkatakan tentang seni tekat, saya bukanlah orangnya. Kalau ikutkan seni tekat, dia memang mempunyai adiwira sendiri. Jom kita lihat ya, siapakah adiwira, adi guru kraf kita iaitu Puan Haji Azizah. Kalau nak memperkatakan tentang kraf, dia lah orang yang paling mahir untuk memperkatakan tentang kraf. Dan sebagai seorang murid ya, kalau ikutkan sebenarnya kita gunakan tekat ni bukan untuk mengajarkan tekat, tapi kita mempelbagaikan cara pembelajaran untuk memahirkan pelbagai kemahiran yang boleh kita praktikkan di dalam mana-mana di pelbagai situasi. Betul, ya. Dan kalau ikutkan sebenarnya kita bukan sekat menzahirkan idea dalam penghasilan seni kreatif saja, tetapi pada masa sama sebenarnya kita belajar sesuatu. Kita belajar mengaplikasikan kemahiran daripada mata pelajaran lain. Betul. Kita juga belajar menguasai kosakata dalam dalam pengenalan bahan tadi seperti cuban. Kita boleh membezakan selimbar benang dengan seikat benang. Macam tu. Kemudian penggunaan kain dasar dia macam itulah. Baiklah, cikgu Fahmi, tadi kita dah belajar dari awal tadi, murid-murid di rumah, kita dah mengenali seni tekat. Dua jenis seni tekat yang kita fokuskan, iaitu seni tekat timbul dan juga seni tekat gubah. Dan kita dah lihat bahan-bahan yang digunakan, bahasa-bahasa seni yang digunakan, dan kita telah pun membandingkan apa bezanya tekat timbul dan juga tekat gubah. Dan saya rasa seronok sebenarnya. Cikgu, saya nak tanya cikgu, murid-murid di rumah pastinya ada yang nak tahu di mana bagi mereka mendapatkan bahan-bahan pembelajaran dan juga latihan pengukuhan. Okey, untuk mendapatkan bahan-bahan pelajaran ini, murid-murid boleh rujuk pada portal sumberku. Di samping itu boleh memperbagaikan sumber carian di banyak-banyak sumber lah, di internet, pada buku-buku, banyak sumber yang boleh kita rujuk. Terima kasih banyak-banyak cikgu Fahmi. Saya sangat seronok. Saya tak sabar nak balik nak sambung seni tekat gubah saya ni. Satu perkara baru yang saya belajar. Saya harap murid-murid di rumah pun mendapatkan informasi baru dan juga manfaat dari apa yang telah kita sama-sama pelajari hari ini. Cikgu, saya nak persilakan cikgu untuk bersedia di hadapan kerana kita akan akhiri episod kali ini dengan syair yang
telah cikgu baca seperti di awal rancangan tadi. Jangan lupa murid-murid di rumah, anda boleh ulang tonton episod ini di saluran YouTube Didik TV KPM. Terima kasih semua yang menonton. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Syair ini saya ciptakan khusus ya untuk Didik TV. Tanah yang subur, bumi bertuah, warisan bangsa menjadi wadah, benang menyusur dekat nan indah, seni berzaman jadikan zanah. Walau yang muda maupun tua, khazanah kita janganlah lupa. Adat bersemi, warisan bangsa, seni tekatan, lambang budaya. Indah laksana susunan benang, bertingkah emas, gilang gemilang, seni tekatan, tinggalan moyang, warisan bangsa tak akan hilang. Didik TV KPM.